Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di double track lintas Manggarai Jatinegara. Di sini terlihat relnya dibongkar-bongkarin, teman-teman. Ini bongkaran-bongkaran relnya. Gak tahu ini relnya bakal diapain. Masih bagus sih relnya, di bantalan kayu, memang udah lapuk. Ini double track yang baru ke Manggarai, dan ini double track yang lama. Gak tahu nantinya bakal diapain double track ya. Sebentar dulu teman-teman, kita lihat lokomotif seruntulan lewat dulu. Ini yang anehnya, tiang LAA di double track yang lama itu dibongkar teman-teman. Ini gak tahu bakal diapain. Mungkin ya teman-teman, perkiraan saya, yang ini khusus buat kereta api jarak jauh, dan yang ini khusus KRL. Lokomotif seruntulan dulu. Gak tau ini lokomotif seruntulannya bakal dinas kereta api apa, karena Pasar Senen. Terlihat dari sini stasiun Pondok Jati teman-teman. Gak tahu ini ada kereta api jarak jauh apa yang jam segini. Jadi sekarang ayo kita ke Depo Jatinegara. Kita lihat dulu pembongkarannya udah sampai tahap mana. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu ini bakal diapain komen di bawah ya.